Awan hop kombi dengan ya, pohon kopi. Iya bang, ditumbuhi ya dengan pohon-pohon Jepang. Kamu mau ya wih? Oh nice. Kita mau buat rumah. Mau pohon. Anak kota mana punya ini Win? Sampai ah bersih Win. Jalan coba. Yes, jadi ini lagi masuk ke dalam gua. Tengok bang Anya dengan opung. Win, jangan kau tutup lagi jalan depan ya, untuk selamat kau aja. Nah, jadi kita seru ya, kayak yang di film-film itu kan. Ah, jadi udah menemukan pulaunya. Dan ini pintunya ya. Tolong diingat, jadi nanti masa patok kami lupa, ingatkan di situ pintunya. Dan ini punya opung Dahlan. Ini pohon apa nak? Indigo pera. Indigo. Ini. Ah, gua kaget. Makanan belum sengon. Oh, sengon. Nah, jadi ini kita terus masih melusuri batasnya kita terus ya. Jadi biar besok sewaktu membersihin kita enggak salah bersihkan. Jadi ladang ini panjang ya ke belakang. Ini masih kayak apa ya? Ambil untuk indomie sayur ya. Ini berapa batang aja di Medan? 1000 perak ini. Di sini 5 batang. Di sini bebas mau ngambilin ya, mau milih. Mau sampai muntah. Iya. Oke ya. Di PR kita ini besok bersihkan ini. Ampun. Siap-siap tenaga kita ya, Pak. Ini PR kita nanti ke depan. Secepatnya akan kita selesaikan. Semangat, sehat-sehat ya Pak Pon. Bang Yudi. Nah, ini batasnya pohon besar ini ya. Ini batas ladang kopi kita. Oke, nampak ya. Siap. Oke, jadi tukang ini buat jalannya udah mulai lemas. Bukan jangkrik. Enggak apa-apa. Sekalian ngetes. Uji kuat nih memang, Nob. Kemana ya, Nob? Kok buka ini? Tebas kena. Enggak segetol ya, Win. Kalah kok, Nob. Belum kawin tuh, Win. Cuman kok kawin, Win? Kawin? Kurang lah, Bang. Siapa itu? Eh! Siapa? Rogan! Bawa apa, bilang? Rogan!
pisang sama jamur di plastik bilang. Bon, ada situ pisang sama apa? Ini jamur. Di sini. Pisang sama jamur di dekat gubuk. Kayak gua gini loh. Ininya dia. Nantilah kalian nantok. Buka jalannya, Gan. Kita apa jalan? Oh, hujan. Kita apa? Hujan lur. Hujan lagi. Ligan up. Gan. Loh. Ternyata Opung juga yang buka jalan lur. Gak jelas nih Jenar lur. Wah, kayak gini lah toh lur. Cuma gini. Udah gini pula ini lur. Nah, udah baru nyampe kita ini. Ini mandau apa? Kerja. Aduh, tenaganya udah lemes. Jalan pun udah. Ini capek. Apa lagi buka jalannya? Lebar guys, ladangnya. Gila kan juga yang kuat napasnya. Oh ini padi. Ini ada padi darat, lur. Salah sana semua gunung. Sana pol. Ujung sana. Aduh. Ini bisa untuk bahan, Pak? Enggak, Pak. Dada, Pak ya. Ini apa? Nangka kita, nangka kita bongkar aja ya Pak ya. Gitu. Untuk bahan ya Pak ya. Udah jadi koragat arang itu kan. Ini lur, kadang tetangga lur baru panen kol. Cabe ini batas kita, tengoklah banyak kali jipang. Ini dari sini ke sana dari mana? Itu ya. Wah ini memang udah dimatiin ini. Gak pelan tuh Opung kenain. Ini Opung kami lur. Disinilah tempat mencurahkan hati semua adik-adik ini. Buat mengadu. Tapi bungal-bungal kalian kan. Melawan aja kalian sama Opung. Dosa kalian. Ini nangkanya ya Pak ya. Kita ini bahan. Ini fungsinya apa? Kincir ini. Tanya Ron juga. Ron, ini fungsi kincir ini apa? Apa sih? Oh. Arah angin ya. Oh, berarti kalau di angin dari sana dia ini mutar. Buntutnya ke arah sini. Suka mulai. Bakal ngecek angin. Untuk petani lu, Win. Kawin. Iyalah. Tuh, berarti angin kencang, Lur. Eh? Pulang. Gung jadi di lur, gak main-main ini gunung ini. Asas. Ini gunung. Pulang. Bisa nih untuk tiang ya Pak ya, yang jatuh ini kan Pak. Ini. Apa nih yang datang kok? Iya Pak, untuk tombak nanti enggak Pak? Iya, salah. Tumbang ya ini. Apa? Hidupin lagi. Enggak
deket kali mah batas kan. Iya. Ayo kawan-kawan nanti dibantu ya. Berapa orang kita? Karena enggak kuat lah kalau Nopri sama Aiwin. Apalagi orang Roni kasihan. Kasih itu ada merah itu. Kalau nyampe kalau enggak bisa aja, Win. Heeh. Nanggung pas. Kita masuk lagi. Ini masuk kita, Pak ya? Di biar aja Pak ya untuk gula merah Pak. Iyalah. Kok bisa Ron buat tangganya itu Ron? Tangga yang lapang dekatnya ini. Diambil bambu. Yang bambu itu ya kan Pak? Iya. Bisa Ron? Bisa. Kau kan pernah ngeragat kau? Terlatih ya. Kau jempol pura kau ah? Sudah kapalan jempol itu. Ajarin nanti satu orang ya Ron biar untuk ngambil nira untuk gula. Ahlinya Ron nih. Katanya enggak tahu. Udah enggak bisa yang duluan ya. Udah kering ya. Kenapa Ron? Tangganya kok harus bambu, Ron? Ya, kalau kebanyakan tinggi kali dia, Bang. Jadi bambu tinggal satu aja gitu. Menyesuaikan langsung dia ya. Iya, lebih hemat lagi gitu. Apa, Ron? Lebih hemat lah kalau pakai bambu. Kayu. Iya. Ini aja nanti Ron biar diambil untuk gula merah Ron, arennya Ron. Bisa kok kan? Bisa Bang. Nah, iyalah gitu, ngajarin ya kau. Tenanglah. Ya, kita masuk belantara lagi. Belantara apa ini? Belantara kopi ya. Belantara musik.